kembali lagi di channel Syahid Animal Pets. Baik guys ya, sini barusan saya pulang kerja mendapat kabar buruk guys ya. Ternyata ikan peacock bass apa ya guys ya, coba kita lihat. Ternyata peacock bass azul saya guys loncat guys ya. Aduh aduh, agak sedih guys ya. Padahal dia udah makan bagus kuat. Ini ya, ini saya pelihara dari kecil guys. Saya kasih makan, saya treatment dari yang nggak mau makan fillet ayam sampai mau makan fillet ayam. Ini kesalahan saya guys ya, karena lihat batas air saya ini sudah terlalu penuh mungkin ya guys ya. Karena mungkin kemarin ikan-ikan saya lapar, mungkin ada cicak yang lewat di dinding atau hewan-hewan apa yang terbang gitu guys ya. Dia langsung terbang untuk nangkep. Itu sudah saya perhatikan, sering ikan-ikan saya terbang gitu, kayak mau terbang gitu guys. Duh, sayang banget ikan peacock bass azul saya guys ya. Ya kayaknya bukan, belum rezeki apa. Jadi peacock bass saya tinggal apa? Monoculus, Kelberry, Orinoco, sama singu kayaknya guys. Aduh guys, lemas guys. Jujur lemas. Ya gimana lagi, bukan rezekinya guys ya. Nanti kita coba lagi pelihara guys ya. Kita beli lagi untuk bebasnya ya. Apa-apa ya guys ya. Ya tadi adik saya lagi nyapu di bawahnya, ternyata kok nyium-nyium bau amis, ternyata ada peacock bass yang loncat. Apalah, jadi ya gitu untuk pelajaran teman-teman ya. Jadi untuk air gitu, kalau bisa airnya jangan terlalu penuh, karena tipe-tipe ikan predator ini ya, kalau memang mereka lapar atau ya lapar gitu, terbang guys ya. Mereka udah kayak torpedo aja, makanya ikan ini digelarin ikan torpedo karena cepat banget dan melahap pakan itu bisa kayak roket gitu guys ya. Kan roket atau torpedo ya peacock bass ini guys ya. Ini buat pelajaran teman-teman juga, buat saya juga terutama. Setiap kali mungkin ganti air atau water change, nanti airnya agak dikurangi ya guys ya. Ya inilah kelebihan dan kekurangan dari kalau batas air terlalu tinggi pada atas akuarium ya. Oke, scan dulu, semoga jadi pelajaran buat teman-teman ya kedepannya untuk masalah ketinggian air. Karena peacock bass ini tipenya tipe mengejar ya, walaupun di luar akuarium mereka anggap itu pakan mereka, jadi ya mereka kejar gitu guys ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga loncengnya guys ya.